di saya sedang ada di atas lahan wakaf seluas kurang lebih 9 hektar yang di sini insya Allah akan dibangun Madrasah Al-Fatih sebagai perluasan dari Madrasah Al-Fatih yang ada hari ini karena jumlah santri yang terus bertambah. Dan di belakang saya ada satu bangunan rumah. Ini adalah rumah yang akan diperuntukkan bagi guru. Dan semua yang ada di sini bangunannya semuanya wakaf dan bisa diwakafkan oleh pribadi atau bisa diwakafkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga. Dan kalau ini nanti kita bisa lihat, kita bisa baca ada yang ditempel itu adalah merupakan akad wakaf yang ditempel seperti dulu dalam sejarah Islam. Bahkan dulu ada akad wakaf yang diukir bahkan di sepanjang dindingnya. Kalau ini kita tempel di sini dan beginilah nanti semua bangunan yang ada di sini pun akan kita tempel seperti ini karena bisa jadi yang memberikan wakafnya berbeda-beda. Semoga Allah berkahi semua. Mari kita lihat tulisan ini diwakafkan oleh siapa dan seperti apa bunyi akad. Ini adalah akad wakaf yang kita tempelkan di semua bangunan yang akan ada di tanah ini. Apapun bangunan itu untuk menunjukkan siapa yang wakaf sehingga kita bisa bayangkan siapapun yang melihat dan membacanya pun ikut membaca dan dalam bacaan itu ada doanya bisa dibayangkan siapapun yang namanya tertempel di sini semoga Allah memberikan banyak pahala dan didoakan oleh siapapun yang membacanya. Ini contohnya, ini diwakafkan Bismillahirrahmanirrahim hadzal mabna waqafat ruqayyah kasbadillahi taala. Ini bangunan yang ini dua rumah ini di wakafkan atas nama Ibu Ruqayyah binti Kaswati kan Allah SWT. Kemudian ini kita berikan doa liyati Allahu fihi wajhan nar wal yakul hadzal waqsata fajr ba'dan qita'il amal. Semoga ini menjadi sarana untuk Allah melindungi dari neraka dan menjadikannya sedekah yang terus mengalir pahalanya walaupun telah terputus amal. Wafatuhu ala Madrasah Al-Fatih Islamiyah, ini diwakafkan untuk Madrasah Al-Fatih. Dan watali hadal waqf muassasat at-ta'awun wal waqf al-Indonesia dan dikelola oleh nazirnya yaitu yayasan tawaf ta'awun dan wakaf Indonesia. Barakallahu jami' wa hafizhum min kulli su', semoga Allah memberkahi semuanya dan menjaganya semua dari segala macam keburukan. Dan ini tanggalnya adalah tanggal hari ini Selasa 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriah atau 28 Januari 2020 Masehi. Kemudian logonya Lembaga Ta'awun dan Wakaf Indonesia dan Madrasah Al-Fatih.